sore di bumi Serambi Mekah. Komandan Korem Lilawangsa, Kolonel Safnil Armen, mendapat informasi dari bawahannya. Informasi yang sudah lama ditunggu-tunggu itu menyebutkan seorang ulama kenamaan dari Betung Aduh, Aceh Barat, diduga menguasai benda-benda berbahaya. Tengku Bantakiah, nama sang ulama, dicurigai menyimpan ratusan pucuk senjata api. Dugaan lain menyebutkan senjata-senjata itu ditanam di sekitar pesantrennya. Di pesantren Babul Mukarramah, Desa Blang Merandih, Bantakiah memang mengampu ratusan santri yang belajar agama kepadanya. Ulama itu juga dicurigai memiliki pasukan bersenjata sejumlah 300 personel. Danrem dengan cepat menarik kesimpulan, senjata dan pasukan tersebut berkaitan dengan aktivitas gerakan Aceh Merdeka. Mengantisipasi gelagat yang tidak dikehendaki, Danrem segera bereaksi atas informasi tersebut. Ia mengirim perintah lewat telegram bertanggal 15 Juli 1999 kepada beberapa komandan batalion. Inti perintahnya, cari, temukan, dekati dan tangkap tokoh-tokoh gerakan pengacau keamanan dan simpatisannya, hidup atau mati. Berdasarkan perintah Danrem, dibentuklah pasukan gabungan beranggotakan 215 personel di bawah pimpinan Letnan Kolonel Heronimus Guru dan Letnan Kolonel Sujono sebagai pengawas operasi. Kecuali Danrem dan pimpinan pasukan gabungan, tak seorang pun yang menyangka bahwa telegram itu akan membawa malapetaka. Pada tanggal 22 Juli 1999, pasukan gabungan tiba di Betung Aduh. Mereka mendirikan tenda-tenda persiapan untuk melakukan penyerbuan. Warga sekitar menyaksikan kedatangan pasukan dengan perasaan cemas. Mereka tidak tahu mengapa tentara datang tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi pengalaman selama masa operasi militer telah mengasah insting mereka, sesuatu akan terjadi. Esoknya, tanggal 23 Juli 1999, sekitar pukul 11 WIB, pasukan bersenjata lengkap mulai memasuki pesantren. Sebahagian dari mereka menutupi wajah dengan cat hitam dan hijau. Di dalam komplek pesantren, beberapa pasukan melakukan patchwork, meneriakkan nama Bantakiah dengan hujatan dan cacian. Bantakiah dan ratusan santri yang tengah mengaji mendadak tegang. Tak lama kemudian, Tengku Bantakiah bersama seorang muridnya turun menemui mereka. Setelah bertemu Bantakiah dan menyampaikan urusan mereka, Sujono mengontak Heronimus Guru lewat radio soal tindakan yang harus dilakukan. Heronimus tak kunjung menjawab, Sujono pun meninggalkan lokasi. Pasukan yang meradang itu menggeledah pesantren dan dengan kasar meminta memerintahkan semua santri laki-laki dewasa turun serta berkumpul di halaman pesantren dalam posisi jongkok sambil memperlihatkan KTP. Mereka disuruh melucuti pakaian kecuali celana dalam. Bersamaan dengan penggeledahan tersebut, tim yang dipimpin oleh Sujono datang lagi ke lokasi. Laporan pantau menyebutkan Sujono memaksa Bantakiah menyerahkan semua bedil yang diduga ia simpan. Tentu saja Bantakiah membantah. Ia merasa tak pernah memiliki sepucuk pun senjata seperti yang dituduhkan kepadanya. Tak puas dengan pengakuan Bantakiah dan tetap memaksa, pasukan pun kehilangan kesabaran. Di tengah-tengah situasi menegangkan, Sujono mempersoalkan sebuah antena radio pemancar yang terpasang pada atap pesantren. Ia menyuruh Usman, salah satu putra Tengku Bantakiah, untuk mencopotnya. Setelah
itu kekejian-kekejian perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya. Usman berjalan menuju rumah untuk mengambil peralatan agar lebih mudah membongkar antena. Namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya 7 meter dari tempat berkumpul, seorang pasukan memukulnya dengan senjata api. Menyaksikan putranya disakiti, Tengku Bantagiah pun berusaha mendekati dan memeluknya. Bersamaan dengan mendekatnya Tengku Bantagiah ke arah Usman, pasukan mengumandangkan aba-aba menembak. Detik itu juga, Tengku Bantagiah, ulama yang begitu dihormati di seantero Aceh Barat, jatuh tersungkur, bersimbah darah. Ia tewas seketika. Pasukan kemudian mengeluarkan tembakan beruntun dan membabi buta ke arah kumpulan santri. Tak sampai satu menit, 34 santri menyusul sang gurunya. Setelah berondongan tembakan berulang-ulang itu, pasukan mengumpulkan santri yang masih hidup untuk dibariskan dengan dalih membawa mereka berobat. Santri yang mengalami luka diangkut, bahkan santri yang sama sekali tidak terluka juga ikut dibawa. Semuanya berjumlah 23 orang. Mereka dinaikkan truk untuk dibawa menuju Takengon. Hanya beberapa orang saja yang sengaja ditinggalkan. Di tengah perjalanan, tepatnya di kilometer 7, 23 santri itu diturunkan dan diperintahkan berjongkok persis pada bibir sebuah jurang. Disitulah mereka juga ditembaki secara membabi buta. Pelanggaran HAM dan Perang Munir dalam kasus pembantaian Bantagiah dan santri-santrinya di Betung Ateh ini kemudian menjadi sorotan nasional, bahkan menjadi perhatian dunia. Apa yang dilakukan Sujono dan anak buahnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Azhari Basar, anggota tim pencari fakta yang dibentuk oleh Pemda Aceh, menyatakan telah terjadi penembakan sepihak dan tidak ada bukti adanya perlawanan dari Tengku Bantagiah dan para pengikutnya. Salah satu orang yang paling getol mengadvokasi keluarga para korban adalah Munir Said Talib, pendiri Komisi Kontras. Ia membela hak-hak mereka dan menyerukan agar kasus ini diselesaikan dengan cara seadil-adilnya. Munir juga berkali-kali berkunjung ke Betung Ateh untuk bertemu dengan keluarga Bantagiah dan para korban. Pada akhirnya, seperti diungkapkan dalam The Practice of Jarsun in Aceh and Papua, kasus ini diselesaikan lewat jalan yang sebenarnya sangat politis, yaitu melalui pengadilan koneksitas pada tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki Munir. Dalam persidangan, dari 25 terdakwa yang diajukan, terdapat 3 perwira, Kapten Anton Juliantoro, Letnan 2 Michael Asmi, dan Letnan 2 Ciroko Adwiono, selebihnya berpangkat bintara dan tamtama, serta seorang warga sipil. Sementara Letnan Kolonel Sujono tak tersentuh sama sekali. Persidangan itu, kata Munir, hanya untuk menunjukkan bahwa sudah ada persidangan dan mengabaikan substansi dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan keadilan, bukan sekedar pengadilan. Ada kisah menarik perihal kedekatan Munir dengan keluarga Tengku Bantagiah dan para korban. Tiap kali berkunjung ke Betung Ateh, Munir selalu tidur di masjid pesantren. Berhari-hari ia tidur di situ sekaligus menggunakannya untuk bertemu dengan keluarga korban. Setelah ia meninggal, warga sepakat menamakan tempat itu Masjid Munir untuk menghormati jasa dan mengenangnya.